Amangkurat I menghabiskan malam di pendopo keraton Pleret sembari berpikir keras bagaimana cara terbaik membalaskan dendam kepada mereka yang balelo. Dua hari sebelumnya terjadi insiden yang membuat dia murka. Pangeran Alit, adiknya sendiri, berusaha menyerang istana dan mendongkelnya dari kursi tahta. Sang adik tewas terbunuh. Tentu dia sangat senang. Tapi yang terus menggelayuti pikirannya adalah apa langkah berikutnya untuk membasmi kelompok-kelompok yang selama ini dicurigai berkomplot dengan adiknya. Saat itu ia baru 2 tahun menduduki singgasana yang ia warisi dari ayahnya, Sultan Agung. Amangkurat I digambarkan sejarawan Merle C. Riclot dalam War, Culture and Economy in Java sebagai penguasa brutal tanpa sedikit pun keberhasilan atau kreativitas. Jika Sultan Agung digambarkan menaklukkan, menggertak, membujuk, dan bermanuver, maka Amangkurat I menuntut dan membantai dengan sedikit sekali perhatian kepada keseimbangan politik, sesuatu yang amat dibutuhkan dalam pemerintahan Jawa abad ke-17. Amangkurat I mencoba membangun kekuasaan terpusat dengan tujuan menyenangkan kepentingannya sendiri. Akibat perilakunya itu, dia terasing dari semua aparatur pemerintahan dan elemen-elemen yang biasanya menjadi bagian konsensus, para pangeran, patih, tumenggung, dan pemuka agama. Amangkurat I juga dianggap tidak memiliki kualitas kebajikan dan yang harus dimiliki seorang raja. Dalam Serat Jayabaya, kitab rahasia yang dianggap sakti karena bisa meramal masa depan, Amangkurat I dilukiskan dengan metafora negatif, kalpa, suru, semuni, kenoko, putung, atau masa kelaliman yang diibaratkan dengan kuku yang putus. Masa lalim maksudnya kekejaman pemerintahan raja, dan kuku yang putus maksudnya banyak penglima yang dibunuh tanpa guna. Malam itu, setelah menemukan cara membalas dendam, Amangkurat I memanggil 4 orang pembesar keraton untuk menghadap. Ia merencanakan balas dendam tanpa menimbulkan kesan dialah otak di balik rencana itu. 4 orang tersebut adalah Pangeran Arya, Tumenggung Nata Airnawa, Tumenggung Suronata, dan Ngabei Wirapatra. Mereka adalah orang-orang kepercayaan sang raja bersama anak buah masing-masing. Mereka menerima perintah untuk menyebar ke 4 penjuru mata angin. Dan sang raja pun berpesan, jangan seorang pun dari pemuka-pemuka agama dalam seluruh yuridiksi Mataram luput dari pembunuhan. Dan agar rencana berjalan lebih baik, mereka diminta menyelidiki lebih dahulu nama, keluarga, dan alamat para pemuka agama tersebut. Bagi Amangkurat I, ini siasat bagus agar para pengkhianat bisa dilibas dalam sekali pukul. Ketika pemufakatan keji mulai dilakukan, Amangkurat sengaja tidak menampakkan diri di luar keraton. Semua sidang peradilan dan pisowanan yang melibatkan dirinya berpindah di dalam istana. Ia memilih berkonsentrasi penuh agar rencananya berlangsung dengan lancar. Setelah semua informasi yang dibutuhkan sudah terkumpul, ia memberi perintah terakhir kepada orang-orang tersebut. Ia meminta agar mereka bertindak sebaik-baiknya dan membunuh semua laki-laki, wanita, dan anak-anak. Aba-aba dimulainya pembantaian berupa bunyi letusan meriam Kisabu Jagat yang terpasang di halaman keraton. Saat semua persiapan sudah dilakukan, pasukan pembantai pun mulai berangkat ke kediaman para calon korban. Amangkurat I, yang digambarkan Sumarit Maratono sebagai raja yang istimewa lalimnya, mengamankan diri di dalam keraton dengan penuh ketakutan. Bahkan di bawah penjagaan ketat para pengawal pribadinya yang paling kuat dan bisa dipercaya. Ia masih merasa was-was dengan keputusannya sendiri. Tidak ada sumber sejarah lokal yang menyebut bagaimana pembantaian tersebut berlangsung. Babat-babat Jawa semuanya membisu ketika memasuki fase paling mengerikan dalam sejarah Mataram ini. Satu-satunya sumber yang bisa diandalkan hanyalah catatan Rikwe Van Kun,
pejabat VOC yang saat itu berdinas di dalam Keraton Mataram. Tapi yang pasti, pembantaian berlangsung amat cepat, hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Hari itu, di suatu siang yang terik tahun 1648, sekitar 6.000 ulama dan keluarga mereka yang menetap di wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram harus mati karena kekejian sang raja. Hampir semua ulama itu berasal dari Giri Kedaton atau alumni dari pesantren Giri Kedaton. Mengutip keterangan Van Koons dalam catatannya, Haji de Graaf menggambarkan belum setengah jam berlalu setelah terdengar bunyi tembakan, 5-6 ribu jiwa dibasmi dengan cara yang mengerikan. Seperti biasa, Amangkurat I selalu ingin tangannya bersih. Ia mengelakkan tanggung jawab atas tindakannya yang keji itu. Esok hari setelah pembantaian berlangsung, ia tampil di muka umum dengan wajah marah dan terkejut seakan tidak tahu apa-apa. Selama 1 jam di depan para pejabat, tidak satu kata pun terucap dari mulutnya. Semua orang yang hadir pun diam dan suasana kian mencekam. Tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, apalagi memandang wajah Sanang Sunan. Dan disinilah kedegilan Amangkurat I makin terlihat. Setelah mengucap beberapa kalimat yang menuduh para ulama yang bersalah atas kematian Pangeran Alit sehingga pantas mendapatkan balasan setimpal, ia memerintahkan 8 pembesar yang dicurigai untuk diseret ke hadapannya. Mereka dipaksa mengaku telah merencanakan makar kepada Sunan dengan mengangkat Alit sebagai raja. Dalam situasi semacam itu, tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengaku. 8 pembesar itu akhirnya bernasib sama dengan para ulama. Mereka beserta seluruh keluarganya dibunuh. Sang raja kemudian masuk kembali ke dalam keratonnya dengan penuh amarah. Seperti dicatat Van Koons, ia meninggalkan semua pembesar yang sudah tua dan diangkat semasa pemerintahan ayahnya itu dalam suasana mencekam dan penuh kekhawatiran. Masa pemerintahan Amangkurat I memang dikenal sebagai zaman paling kelam dalam sejarah Jawa. Bukan hanya lantaran kelaliman rajanya, tapi juga mulai menampakkan tanda-tanda jika kerajaan Mataram sudah melemah. VOC semakin kuat di pantai timur Laut Jawa, sementara basis-basis ekonomi kerajaan kian tergerus oleh agresivitas maskapai dagang Belanda itu. Dalam babat-babat tradisional, tindakan semena-mena seorang penguasa adalah pertanda datangnya periode dekadensi sebuah negara. Dalam kesusastraan Jawa kuno, raja yang mabuk dan sikapnya yang tidak pantas kepada kaum beragama dianggap sebagai tanda-tanda pralaya atau masa kehancuran. Sementara Pujangga Yasadipura dalam Serat Rama bertahun 1770 menjelaskan bahwa seorang raja yang menuruti nafsu amarah yang tak terkendali karena ingin dipatuhi dan ditakuti akan dikutuk. Raja semacam ini disamakan dengan kambing yang menyerang tiap potong kayu yang dipasang di hadapannya. Bagi masyarakat Jawa, perilaku demikian dianggap sangat tidak pantas, apalagi dilakukan seorang raja. Hampir semua perilaku miring seorang raja yang termaktub dalam babat-babat bisa dilihat dalam sosok Amangkurat I. Raja ini memang memerintah dalam waktu rentang yang cukup lama, 31 tahun, dari 1646 hingga 1677. Tapi selama masa kekuasaannya, kekuatan politik dan pengaruh Mataram pelan-pelan pudar. Kerajaan besar ini yang disatukan lewat berbagai penaklukan oleh Sultan Agung kemudian mengalami disintegrasi di penghujung kekuasaan suksesornya. Babat Tanah Jawi melukiskan kejatuhan Amangkurat I dalam deskripsi yang muram. Pada saat itu perilaku Sri Baginda berbeda dari yang biasa, sering menghukum dengan keras dan terus-menerus melakukan kekejaman. Semua rakyat Mataram merasa cemas dalam hati. Gerhana matahari dan gerhana bulan kerap terjadi. Hujan turun tak sesuai musim. Bintang berekor terlihat tiap malam. Ini adalah tanda-tanda
kerajaan menghadapi keruntuhan. Mataram akhirnya memang runtuh, meski hanya sementara. Seorang pangeran dari Madura yang sudah muak dengan kekejaman Amangkurat bersatu bernama Trunajaya melancarkan serbuan ke keraton Mataram pada awal tahun 1677. Keraton berhasil diduduki Trunajaya. Amangkurat I dan keluarganya berhasil melarikan diri. Mereka menuju Batavia untuk meminta perlindungan VOC. Namun, belum sampai Batavia, ketika masih dalam perjalanan, Amangkurat I mati di daerah Banyumas. Kemudian, jenazah despot Mataram ini dikuburkan di Tegal.